punya trick story itu berapa sih? Tiga doang, maksimal tiga. Buat apa itu? Buat tele, jadi ventilasi. Oh. Ventilasi versi dia. Okay. Let's go! Kayaknya gue bakal dibunuh duluan deh kali ini deh. Jisih, serem sih. Jujur ya, feeling gue sih lagi gak enak banget sih kali ini jadi jester. Karena gue kayak udah ditargetin sama like... Tolong dipecat. Eko terlihatnya baik sih. Bakar marshmallow. Wah, ini sih parah, ini parah banget. Ini barbar banget nih. Oke. Ini barbar banget. Kenapa? Oke, jadi kejadiannya ini benar-benar pas banget lagi kamuflase. Oke. Jadi kayaknya sekitaranku tadi ada si imposternya. Oke, okay. Jadi tadi yang di oke, kita absen dulu yang lagi di pemadam kebakaran lagi. Di api unggun. Tadi aku lagi bakar marshmallow. Api unggun di dekat tengah, bener-bener tengah. Iya, di tengah. Yeah. Tadi rame banget, ada 5 orangan atau 4 orangan tadi. Banyak. Tadi kan lagi rame banget yang, ya makanya. Yang kulit cuman Mang Neko doang. Bener-bener di sebelah, tapi kayak bukan Mang Neko sih. Karena pas tadi sebelum jadi camouflager, aku ingat sedikit posisinya sih. Nah, tapi yang di sebelah kanan bawah layarku gak kelihatan nih. Ini camouflage langsung crot gitu loh. Bunuh random langsung disitu. Gila, nih. Coba, Maneko inget gak? Deket situ ada siapa? Ingat ya? Gak inget aku bener. Yang pasti tadi di aku tuh ada aku. Di bawahnya. Cuma ada Cia juga. Ada Cia. Ada aku. Gak ada lagi. Cia. Aku dari kanan. Tadi tuh aku sempet liat Puyo sama ngikutin si Rain. Enggak, aku gak ngikutin. Aku tadi ada di api unggun, tapi aku gak ngikutin. Aku dari space zone, abis tasking, aku dari dropship, aku turun. Terus aku baru sampai di meeting room. Aku liat Kohan. Oke, mestinya Mang Neko, aku cuma inget Mang Neko sama aku doang sih di api sih. Tapi di bawahku tadi di luar, agak sedikit di luar api unggun, ada 3 orang lagi tuh. Gak inget tapi tadi sih aku sempat lewat ke api unggun kan dari splash zone. Aku mau ke communication. Ini itu ada itu udah jauh, udah lama banget deh kayaknya. Yes, tapi ada Cia sama Mang Neko. Cia tuh lagi AFK kelihatannya. Terus untung hidup Mang. Iya, benar. Oh, tadi apa? Aku ke Altep terus, jadi aku lagi benerin dulu sebentar itu. Iya. Nah, terus aku tinggalkan, aku ke storage ada si Puyo dari dropship. Aduh. Puyo lagi hari-hari. Lama nih. belum ada ini ya. Sorry Rain, enggak tahu nih. Tapi tadi mestinya aku lihat kamu pale buntung di situ. Cuman enggak bisa bantuin kali ini. Enggak ketolong yang ini yang ngebunuh sih. Nggak sih, itu buat Rain aja sih. Yeah. Kita harus tahu camouflager siapa itu. Tapi kayak gue ngesas Eiko. Eiko kayak bisa jahat sih. Serem banget dia. Udah kayak ada kayak bau-bau haus darah gitu tadi dia. This is... This is
This is scary sih. It's quite scary sebenarnya. Gua kayaknya si Puyo juga baik sih. Mungkin kita deket-deket dia kali. Cover. Jir, kok dia ke Fuyo tadi ke fan sih? Iya, ada mayat. Sorry. Halo, ini parah banget. Halo. Sorry. Fuyo, sorry banget. Aku enggak bisa ninggalin. Serem banget pas jadi camouflage, aku kabur langsung. Takut banget. Lewat nyebrangin aku, Kohan. Enggak tahu, aku ngeliatin Fuyo lagi di tong sampah ya tadi. Lagi nungguin. Terus habis camouflage mulai, aku langsung ke bawah kabur deh. Takut, rame banget ini soalnya. Aku gak takut sama Kohan. Aku gila. Gak takut sama Kohan, asli. Aku kabur. Soalnya tadi pas aku ke reaktor tuh, kan lagi kita lagi pada abu-abu ya sebenernya. Aku gak di reaktor sih. Tapi pas aku pas menyalain langsung kayak ada yang palanya buntung. Tiba-tiba, kayak langsung report. Di mana berarti ini? Mayatnya di reaktor. Pas, depan reaktor. Wow, oke. Halo, Arka? Gak mungkin aku dong, kan mati satu doang. Enggak, mati satu doang. Tadi itu ada yang bunuh kayaknya, papasan sama aku di atas. Tapi warnanya masih abu-abu. Pas aku turun ke bawah, aku nemu udah mayat sama satu orang lagi. Tapi gak mungkin. Gila, ini sadis banget yang bunuh. Gak sadis sih, satu-satu, tapi kayak bener-bener profesional banget kali ini. Kayak saset-saset banget gitu. Gila, kamu ketemu siapa aja di situ, Cia? Gak tahu kan, soalnya udah lagi abu-abu kita. Jadi pas aku lagi reaktor itu lagi menyalain terus semua udah abu-abu tapi langsung ada yang jebret aja gitu. Tadi Kohans di mana kok? Hah? Kenapa? Kohans tadi di mana? Di belakang Fuyo. Kohans tadi di splash zone. Di splash zone maksudnya ya. Oh iya. Berarti itu Fuyo. Tadi aku ngecek Kohans ngapain sih AFK depan pintu. Aku ngecek. Fuyo kalau kalau jahat udah aku bunuh di tempat, ngapain nunggu? Ngapain nunggu? Tadi yang ke reaktor siapa aja? Tapi rame loh tadi yang di reaktor. Ya udah coba ingetin aja yang di reaktor. Siapa aja guys? Aku masih di reaktor aku baru sampai, tapi tadi barang aku sama mayat ya bertiga tadi. Oke. Pas ada mayat ya. Iya, aku cuma lihat satu orang sih. Ada lagi nggak? Enggak, aku bertiga. Enggak, aku nggak lihat. Jelas-jelas dikatain. Ada tadi satu. Cuma lihat satu orang ditanya ada lagi nggak? Soalnya aku melihat ada yang ngefan. Oh, bunganya kuncup ya? Warnanya? Enggak, warnanya kan abu-abu. Nggak bisa. Oh, wow, pinter sih, pinter banget. Profesional nih si pasti killernya sih. Flower. Gila, kayaknya kalau mainnya profesional gini sih nggak mungkin laras sih. Bisa jadi sangat sangat cepat sih. Jadi bisa jadi. Oh my goodness gracious, tapi killnya belum bisa sih. Killnya belum ini sih. Nih Puyo, lihat sayang tuh, jadi sayang. Pet. Nih nggak ada pet kan kalian? Gua doang yang bawa pet nih. Yo pet. Ini gimana ya? Imposter 3 sih susah loh. Enggak ini aja. Oh, gimana enggak sase gue ya? Dibunuh. Waduh, kita sih terlalu. Kita terlalu ya. Buta kita ini. Silakan. Di mana tadi? Di mana kok? Eiko di mana ini? Aku tadi di apa namanya? Maya tadi di mana ini? Di daerah splash zone. Hah? Aku splash zone. Iya.
Pleson. Pleson? Iya. Aku dari kafeteria. Turun gitu kan, ada aku mau lanjutin tasku yang apa sih? Yang pasir-pasir itu. Terus aku ngeliat ada apa nih kok tombol report dari coba kalau di display zone ya. Ada di belakang kohan, soalnya tadi ada kohan ketemu. Oke. Okay. Gini, tadi kan ada yang ngikutin gue di satu ruangan ya kan, di tong sampah. Itu ada 4 orang tuh situ. Siapa ya tuh? Ada aku. Sampah yang mana ya? Aku lagi narik tong sampah. Betul. Fuyo satu, Katia satu, ya kan? Aku. Satunya Kimi. Satunya Kimi. Aku ada aku. Nana. Eh? Ada oh, Nana. Ya, oh, Nana ada. Oh, yaudah, sorry. Jadi 4 orang kita di situ. Kalau itu display zone, tinggal sisa Reina sama Laras kan? Laras kayak tadi sih nggak di daerah situ ya. Laras pas aku kita lagi pet-pet. Nah, kalau kamu di atas siapa sih? Di kanan kan? Di kanan di kan? Dalam itu yang buat pacul. Kaci. Tahu dong. Sisa siapa berarti? Kimi kan? Enggak berarti. Aku di situ. Berarti Eiko self report dong. Aku tadi emang ketemu Cia, tapi sebelum ketemu Kohan udah lama banget ketemu Cia. Masih ada Karin, Karin di mana? Kita berempat loh, kita berempat aku terus, enggak mungkin kamu ketemu aku, Eiko. Aku dari kafeteria. Baru turun. Justru aku karena kamu di kafeteria kan. Cet, bonus itu self report. Siapa lagi ya di situ? Asli, Laras, Reina di mana Reina? Aku baru aku sama kalian. Reina di luar dari ini. Aku tapi enggak deket... bisa kayak gitu juga enggak sih? Soalnya tadi pas kita bareng-bareng kita juga sempat mencar. Barengnya itu pas akhir-akhir. Iya. Oke, okay. Ada suggestion ini 15 detik. Bisa TP enggak sih? TP? Iya. Fan kah? Guys, ini ya, abis round ini mati 3, impost masih 3. Kelar sih. Berangin aja nih. Aku ya, nge-sus Eiko, dia self report, tapi terserah kalian, ya. Yeah. Aku bilang Eiko self report. Ya. Itu yang gak vote, itu imposter semua, guys. Ini kalau imposter 3 gue enggak bisa menang sih. Gue bakal bisa dibunuh langsung sih. Dang it. Bisa nih kalau imposter tuh kan. Ots. Hah? Kok bisa? Hah? Lo. Di depan reaktor. Enggak tahu. Terus tadi ada yang turun tapi aku enggak lihat itu siapa. Aku baru turun. Aku dari atas. Tadi tuh aku sempat papasan sama Eiko di bawah kan. Aku nyari jalan lewat tangga atas. Terus tiba-tiba aku turun, tiba-tiba ada report Eiko mati padahal baru papasan tadi di bawah sebelah kiri. Oh, itu sebelum aku naik tangga. Iya, itu Nana yang turun. Iya, tuh aku yang turun. Aku tadi papasan. Tapi aku enggak nemu siapapun yang papasan sama aku dari bawah. Enggak, aku papasan sama Eiko sebelum Eiko masuk ke lewat gimana ya? Ini kan tangga. Ini kan tangga naik nih sebelah yang sebelah kiri. Kan ada naik. Nah, sebelum naik situ ada ketemu sama Eiko dulu papasan terus gue naik tangga. Naik terus turun, paham nggak? Kan lurus, kan naik tangga kan belok iya naik kiri turun kanan. Soalnya tadi juga jalurnya pas aku lewat ke reaktor sebelumnya juga kayak gitu. Mereka ribut ini yang di reaktor sih, jujur gue nggak di reaktor sih misalnya. Kamu di atas lagi, juga lagi. Siapa aku juga belum nggak ada siapa-siapa. Aku nggak self report kan, Ras? Iya. Enggak, aku baru nyampe, beneran baru nyampe itu. Kamu yang self report ya, Ras. Enggak tahu. Oke, silakan lanjut. 60 detik, ayo lanjut, silakan lanjut. Enggak, tapi maksudnya gini, kalau misalkan di reaktor, larinya kemana gitu? Maksudnya tuh Eiko-nya bukan di dalam, tapi di luar. Luar mana? Di luar reaktor, maksudnya sebelum masuk reaktor. Kan ada asap di situ. Mungkin. Jadi ada jamur di situ. Itu tuh aku pas datang sih asapnya udah enggak ada ya. Maksudnya asapnya udah enggak ada. 30 detik.
Aduh, nggak tahu siapa Jin. Aku nggak tahu sumpah. Aku tadi nggak di situ sih. Aku nggak tahu. Iya, maksudnya itu aku dari bawah nggak nemu siapa. Aku tadi bareng Kohan sama Kimi. Akhirnya ada yang nge-vouchku. Dari tadi aku di sus. Enggak, aku nggak sus Kohan kali ini. Aku takut Reina sih, tapi nggak tahu. Aku skip ya. Aku nggak ada info nih. Aku kayak bisa Lara sih. Aku Lara saya deh. Aku skip. Kok marah? Weh. Banyak batu, banyak batu. Oke. Kayaknya asumsi gue, ini kayaknya bisa jadi Jekyll masih bisa hidup sih. Gue harus ada momen. Di sini saatnya gue mengsas diri gue, ya. Karena gue takut dibunuh. Masalahnya kok di sini nggak bisa ngumpet, guys ya. Lo harus kayak lo menghilangkan jejak ini ya dulu nih. Kita lihat siapa yang nginjek nih. Lo lihat siapa yang nginjek nih. Nah kan kabur dah gue. Kabur dah gue. Guys, 29 detik, guys. Buka dong. Mana gue mangsa sendiri gue. Oke, camouflage-nya kayak udah mati nih. Lalu camouflage kita. Oh, wow. Camouflage udah mati sih. Ke atas, bye. Wih, serem banget. How am I sus myself? Oh, duh. Lights are out. Serem banget. Ngumpet di sini. Kumpul. Tasnya tidak ada yang kerjain juga. Wow, ke atas. Aku ke atas. Bye. Aku kabur ke tempat persembunyian aku yang paling gokil, guys. Gua tahu di mana. Biarin mereka perang dulu. Gue menghilangkan diri gue sendiri dulu. Gue nggak usah ikut campur. Gue nggak tahu apa-apa. Jadi gue ngumpet di sini. Dropship. The lights are out. Berarti ada trickster. Oh my god, run! Wah. Ini okay, ini reaktor kayak bunyi terus nih. Serem banget. Secepat itu kah cooldownnya? 20 detik, 15 detik sih. Jadi pada saat kan tadi habis reaktor kan jamurnya belum keinjak tuh. Pokoknya jamur meledak, aku langsung ke atas. Aku takut banget tadi kayak mencet-mencetin jamur kayak lagi nyari mangsa gitu. Ingat. Enggak, benar. Silakan Laras. Ketemu di komunikasi kan, di communication. Dia ke atas enggak tahu sama siapa. Tapi kasih di bawah. Hah? Kok enggak tahu sama siapa? Kok tahu ke atas? Siapa kan? Tadi tuh pada ke atas. Oh gitu. Aku sih ke atas duluan sih. Aku di atas pasti. Aku di communication. Aku ya. Karena tadi kan aku bilang abis benerin reaktor, jamur meledak, aku langsung naik tangga enggak pakai lama. Nah. Sama Ririn tuh ke atas tuh. Abis itu enggak tahu sih, aku ke atas lagi ke communication. Sama Rina kah? Bisa sendiri. Enggak tahu, sendiri doang sih. Rina sama aku. Aku sama Puyo di dekat apa CCTV ya? Teropong. Teropong. Jadi di atas cuman main jamur tadi dulu baru masuk. Waduh. Aku cuman lihat Kaci. Kamu lihat aku di mana?
Di bawah kan? Di mana bawah? Kamu ke bawah pokoknya, di arah bawah gitu. Apa sih namanya? Tadi tuh aku ketemu kamu tuh di daerah greenhouse jungle gitu, di bawah situ ya kan? Jadi gak mungkin kamu di atas. Tapi aku gak ngeliat kamu, Res. Aku di tengah-tengah, enak aja. Aku di tengah-tengah jauh. Oh iya 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 iya. Anjir. Enggak, tapi serius aku gak ngeliat siapa-siapa tadi pas di... Enggak, emang kita jauh, emang kita jauh. Oh. Aku tuh ngeliat kamu dari reaktor nih, kamu, aku lihat kamu ke arah jungle. Terus aku mau naik ke atas tadi tuh. Oh. Aku keliling-keliling di situ karena rame banget kan di situ. Iya, aku iya, rame banget gitu kan. Lihat-lihat ini ada yang mati enggak ya? Ada yang mati enggak ya gitu. Gitu. Pas jamur yang meledak aku kabur sumpah. Iya, aku keliling-keliling doang sih. Aduh, enggak ada yang ada. Kimi di mana Kimi? Kimi di mana? Aku di meeting room. Berarti ini skip aja dulu. Aduh, skip mulu. Skip. Waduh, larang Tifa. Aduh. Bingung juga ya. Aku sih. Hati-hati kamu, Laras. Astaga, nomus. Cier, ini masih ada perang loh di bawah. Gimana cara gua ini ya? Siapa yang baik di sini? Oh, Kaci. Kabur gue. Semua ke atas gitu, anjir. Bye. Enak aja, Kimi nih. Kimi aneh nih. Kimi no nawa. Hah? Sate gak sih? Sate gak sih? Sate gak sih? Aduh, ketara tadi gak sih? Guys, dimana? Aku ketemu itu? Nana di deket communication. Kok communication lagi? Siapa? Kamu liat siapa, Puyo? Aku belum liat siapa-siapa. Aku tadi jalan-jalan, belum liat siapa-siapa. Bener-bener aku ngeliat Nana di komunikasi. Waduh. Kamu dari mana tadi? Aku tadi kalau nggak salah dari asap-asap, aku naik deh kayaknya. Iya, aku dari asap-asap jamur, aku naik tangga. Berarti aku dari upper engine. Tadi aku sempat naik bareng Kohan sih, terus kan aku ke mining tuh. Serem sih, kayak 4 orang ngikutin aku itu. Aku langsung, langsung. Pokoknya abis aku mencet reaktor bareng Katya, nggak tahu, udah. Abis itu aku pisah sama yang lain. Saat itu doang. Laras, gimana? Kamu jadi diem banget Ron ini? Oh. Enggak, Laras kok diem banget. Ngomong salah, diem salah. Oke. Aku ketemu Kak Aci kan tadi di apa di yang teropong. Iya, aku di situ. Aku dari situ. Aku sih sekarang lagi di mining pit. Ya. Emang iya? Ya, aku lagi di mining. Aku enggak lihat sih. Tadi kan ke arah. Sekarang tuh. Bener-bener lagi di mining pit. Sekarang banget nih, lagi di report nih. Aku lagi di tutup-tutup. Aku juga kacinya ke mining. Aku juga ke mining. Oh, enggak tahu. Aku sih lagi itu mining. Banyak banget kan tasnya long. Jadi enggak kelihatan layar apa-apa. Tadi aku sendirian loh kok. Aku. Aduh. Aku kayaknya kali ini bakal aduh. Enggak beneran lagi di mining. Lagi di mining. Oh nggak tahu ya, aku nggak ngeliat siapa-siapa di mining. Masalahnya aku di mining kan lagi cetuk-tukin batu, nggak tahu. Enggak, aku sendirian sumpah. Abis cetukin batu, nggak ada siapa-siapa. Terus kan aku ke gerobak kan sebelahnya. Waduh. Siapa-siapa itu? Kayaknya beda timing nggak sih? Emang ada yang ke mining lagi? Ini aku sekarang masih di mining. Lah, aku di mining juga. Loh, kok? Tunggu. Weh. Enggak bener, aku lagi di mining. Fuyo. Fuyo vouch aku. Aku enggak, aku rasa Kohan enggak. Enggak, aku tuh Sasa sama Kimi. Aku tuh Sasa sama Kimi. Aduh, no. Waduh.
bener. Lidah. Nyah. Wah, keren. Gila. Makan beatnya anjir. Untung aja beneran ada yang lagi di mining. Enggak, tadi gini, jadi tadi tadi mayatnya si Reina tuh lagi tergeletak situ. Aku diem aja lama banget, enggak ada orang yang lewat nih. Mau disas nih gimana nih? Hah, Puyo datang nih. Cek. Weh. Yes, disas nih. Dia pas habis itu lihat, aku enggak ngeliat siapa-siapa. Lah. Gimana sih? Aku di situ. Kayaknya ya, kayaknya pas Fuyo report lagi lights out. Jadi dia enggak ngeliat aku di bawah tangga. Aku lagi nunggu di bawah tangga nih, kayak rasanya kayak ya kelihatan dikit lah gitu, mau coba ngesas gitu. Soalnya awal-awal aku enggak berani kayak minta dicurigain gitu, soalnya imposternya kan 4, ada Jackal 1. Tadi pas sisa 6 orang aja, kayak itu Jackalnya masih perang tuh kayak sama imposternya. Jadi aku tuh ngumpet kerjaan. Berber-ber ngumpet. Aku tadi jadi spy kan. Terus aku tiba-tiba jadi Jackal. Oh, jadi sidekick. Beneran sidekick. Berarti Fuyo beneran spy. Aku ngesas banget sama aku tuh bingung sama Laras, tau gak sih? Soalnya